Selamat siang sahabat tani, jumpa lagi di channel Petani Sukses Masa Kini. Di sini kita mau kasih tahu buah pala kita ya. Ini lokasinya ada di Dusun Taman Sari, Kecamatan Pubung, Kabupaten Tanggamus ya. Terus ya masih di Lampung lah. Ini buah pala yang umur palanya sendiri sudah 5-6 tahun. Nah, alhamdulillah pala kami lumayan berbuah banyak. Sebenarnya kalau untuk perawatan tidak ada perawatan khusus ya sahabat tani ya, karena tanaman kita tumpang sari dengan pohon kopi. Untuk pemupukannya sendiri, kalau kita mupuk kopi ya kita taburi buahnya, nah, seperti ini. Namun kami tidak menyarankan Anda untuk menanam pala jika ingin hasil yang cepat, karena pohon pala itu bisa 4-5 tahun ya sahabat tani baru belajar buah, karena proses pertumbuhan yang sangatlah lama, apalagi di daerah yang tanahnya kesuburannya kurang tinggi. Untuk sahabat tani sekedar informasi, pala sendiri adalah tanaman asli Indonesia. Banyak dikembangkan di Sulawesi ya biasanya. Untuk daerah kami sendiri adalah daerah yang curah hujannya lumayan tinggi, di pegunungan ya. Jadi lumayan bagus karena trik mataharinya agak kencang di sini, karena di atasnya tidak ada pepohonan lainnya ya selain pohon pala ini yang paling besar. Nah, untuk tumpang sari ini kelemahannya, jika umur pala sudah mencapai 5-6 tahun, tanaman di sekitarnya akan kalah atau kurus. Jadi mungkin ini sekitar 1 tahun ke depan kita akan buang kopi yang ada di bawah-bawahnya. Nah seperti ini. Itu bisa dilihat di sebatan yang tinggi-tinggi itu adalah tanaman kita yang usianya sudah 5-6 tahun. Gitu. Mungkin sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Petani Sukses Masa Kini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Petani Sukses Masa Kini ya. Sekalian aktifin tombol loncengnya.